Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan Wakil Bupati Debbie Vita Dewi tetap semangat menampung aspirasi warga saat hari libur kerja. Kali ini giliran aspirasi warga Desa Irat, Kecamatan Payung yang ditampung Riza Debbie melalui program Ajak Bupati Kite Sambang Kapung atau Aik Bakung ke-23. Pemkab Bangka Selatan kembali melaksanakan program Ajak Bupati Kite Sambang Kampung atau Aik Bakung di Desa Irat, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan selama 2 hari, yaitu tanggal 19 dan 20 April 2024. Meskipun dilaksanakan di hari libur kerja, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan Wakil Bupati Debbie Vita Dewi bersama pegawai Pemkab Bangka Selatan tetap semangat menampung aspirasi warga. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengatakan, pelaksanaan program Aik Bakung di hari libur kerja tersebut merupakan permintaan pihak Desa Irat. Kendati demikian, Bupati dan Wakil Bupati tetap senang bisa menampung aspirasi warga dan menyediakan beragam layanan langsung Pemkab Bangka Selatan kepada warga. Desa ke-23 ini kami menyasar Irat karena kami rasa ada permintaan warga juga, dan saya pikir penyambutannya sangat luar biasa, antusiasnya sangat luar biasa, dan ada beberapa catatan yang mungkin akan menjadi catatan kami untuk kami segera selesaikan apa yang menjadi keluhan warga Desa Irat. Kenapa milih hari libur untuk melayani? Milih ya, nggak bisa lagi milih gitu loh. Jadi saya sebelum ini saya bilang dulu sama PNS saya, bapak-bapak siap nggak besok kan libur, saya minta tolong karena saya tuh keterbatasan waktu, karena kan terlalu lama vakum. Kemarin aja kita masih ada ngadain konser, kemudian ya terpaksa harus saya lakukan seperti ini. Kenapa? Karena emang rakyat membutuhkan program ini, dan saya sudah minta tolong dulu sama PNS dan mereka kebetulan berkenan gitu loh. Pak tolong Pak, mudah-mudahan jadi ladang ibadah lah saya bilang. Sementara itu Kepala Desa Irat Suyatno berharap agar aspirasi warganya yang telah disampaikan secara langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati dapat direalisasikan meskipun secara bertahap. Dari pemerintahan juga berkat segera mengucapkan terima kasih atas kerjaan Bupati mengadakan Aik Bakung yang ke-23 di Desa Irat. Ini beberapa hal yang perlu menjadi mungkin menjadi sampaikan langsung dengan beliau. Harapan kami bapak yang sampaikan walaupun minimal ada sebagian yang tetap. Rangkaian program Aik Bakung di Desa Irat digelar saat hari libur kerja karena permintaan dari warga. Diharapkan apa yang menjadi usulan warga Desa Irat kepada pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bisa direalisasikan secara keseluruhan. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan.